Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mob Slugify. Yaps, pada kali ini aku mau coba dari game anime terkenal di dunia yang berjudul One Piece. Ini dibuat platform Android dan ini baru rilis kemarin tanggal berapa? Sekitar 20 Agustus kemarin ya. Dan game ini mengambil genrenya kayak semacam battle cuman capture the flag. Oke, aku sendiri juga belum pernah nyoba. Sekarang kita langsung aja main game One Piece yang berjudul Bounty Rush. Gas. Oke, kita langsung masuk ini pakai Monkey D. Luffy. Wah, ada bagi juga. Disuruh apa nih? Oh, langsung ready. Oh, ini semacam battle ya. Oke. Okay. Untuk grafik keren ya. 3D banget. Dan kebanyakan One Piece itu kan biasanya chibi, alias pendek-pendek gitu. Tapi ini game enggak. Maksudnya gimana? Oh, disuruh capture the flag. Ini dia enemy-nya. You can take enemy. Oke. Okay. Wah, nice. Gomu-gomu-no. Anjir, ditangkis bro. Oh, buat ngindar. Yeah, Gatling. Nice. Capture the flag lagi. Ambil benderanya. Nice, diganti bendera kita. Wow, tim kita bro. Ada 4 orang ini. Si Zoro, Usopp sama Tsunami. Ini musuhnya. Wih, bagi Morgan, Kuro, Arlong. Dengar-dengar ini game sampai di karakternya tuh sampai di itu the movie-nya One Piece terakhir yaitu yang last apa One Piece Tempest atau apa itu yang baru mau keluar. Jadi bakal musuh si anak buah dari Roger. Keren nih. Oke, okay, capture dulu, bro. Nah, sudah diambil. Hah, itu dia musuhnya di situ, bro. Langsung tawur. Ini Gomu-gomu-no. Langsung jatuh dia. Anjir. Anjir si Kuro. Ya, nice. Batibat. Nice. Mati satu. Sekarang kau. Ngapain sejuru diem aja. Bisa diambil semua. Tinggal tuh. Lu kenapa? Nice, berhasil. Wah, nantangin lu. Ah, mati kau. Ini kuat banget lu musuhnya. Sini baby. 10, 9, 8, 7, 6, sini. 5, gas, nice. Jumpanya banyak kita ya. Kita sudah masuk di lobby, bro. Ya, tadi masih tutorial. Oh, ada free. Oke, coba. Oke. Dapat super. 20-20 super, coy. Oh, banyak ya ternyata. Ada si Mr. Zero juga. Coba, maksudnya gimana? Oh, to your party. Oke. Gas. Edit party. Karena cuman 4 orang kan ya. Ada Seng, coy. Ya mending Seng lah, coy. Suka banget aku sama si Seng. Yes, dapat karakter Seng. Oke, seperti biasa, ini baru dimulai permainannya pemirsa. Kita sikat aja langsung namanya. Slugify. Gas. Okay. Liga battle. Okay, gas. Buah Hancock. Kakugo wa dekiten daro na. Ore wa tsuizo. Okay, aku pilih si Sengs ya. Kita mulai nih battle-nya. Nice. Yuhui.
Ready? Go! Wah! Jir, ada gear 4-nya loh. Siapa tuh? Sudah ada yang punya gear 4. Nice. Dapat bendera, coy. Gila. Overpower banget. Sekali petir. Ambil, bro. Ya. Nice. Mana mereka? Anjir. Kita main party sama orang ini ya. Jadi kita enggak sendirian, coy. Anjir. Yang mana nih yang musuh? Oh. Petir. Thanks dilawan. Kesalahan Torbin. Oh, finish. Good job. Apa sih Sanji ya? Oke, aku coba karakter Sanji dulu ya. Battle start. Oke, gas. Kita ambil bendera pertama dulu. Oh, itu dia, ada musuhnya. Sini, baby. Sini. Nice. Loh, kenapa kok aku yang kalah? Nice. Oh, nikmatkan. Sini, sini, sini. Nice. Anjir, diambil sama si Kobe. Nice. Sini Kobe. Mati satu. Ambil, bro. Sip. Berteman sama Flamingo. 6, 5, 4, 3, 2. Apa aku Robin? Robin Chuan. Finished. Wah. Good job. Menang, coy. Kalau solo di sini ada apa aja sih? Oh, tadi sudah yang 100. Sekarang yang solo ini coba. Aku mau pakai karakter ini dia. Mr. Zero atau Mr. Crocodile. Gas. Gas. Oh, ini asli tabur nih, coy. Sini, bro. Ini by one nih, coy. Oke, okay, nice. Nice. Cuman masih musuh bot kayaknya. Oh, ini episode, coy. Jadi kalau kita main solo itu kayak main movie-nya atau main quest-nya. Jadi kalau kalian bisa nyelesain banyak, ini nanti akan urut apa ikut alur ceritanya One Piece di movie, film-film, animenya. Jadi aku saranin kalau main di solo kalian bisa langsung tahu cerita atau alur cerita mengenai One Piece dari awal ya. Ini Kobe ketika ketemu si siapa? Luffy dan si Zoro. Coba sekarang pakai si Zoro ya. Oke. Okay. Nice, gas. Lah. Yep, kita main Capture the Flag lagi. Ternyata dipilih dari game-nya. Kita enggak tahu ini kenapa enggak solo lagi kayak tadi. Kita ambil dulu. Nice. Aku langsung aja ya serbu si musuhnya. Gantian ya. Langsung mati. Sorry Nami. Kena slash dia. Ada daging, coy. Ambil, coy. Nice, dapat apa healing darah itu. Lihat di peta, kita harus capture the flag lagi yang banyak. Tinggal satu, bro. Nice. Nice.
Ngapain nih, sop, sop? Kau ngapain, bro? Eh, diragut dicuekin. Wah. Yaps, berhasil nih kayaknya. Si Sanji. Ini story-nya ya. Yeah. Nah, ini si Alvida yang ketemu Ruffy di kapal bajak laut. Untuk masalah karakternya ini lengkap. Ya, di sini karena aku masih belum unlock karakter hero lain, otomatis Zoro-nya masih pakai Zoro yang awal atau Zoro yang masih pemula. Nanti kalau kita mengikuti episode terus, kita bakalan dapat karakter hero yang terbaru yang memakai pedang apa warna hitam itu dan kostum yang jubah hijau. Itu bakal kita dapat untuk si Zoro-nya. Dan Ruffy-nya pun bisa tier 4 juga. Oke, pada video kali ini itu aja ya mengenai game One Piece ini yang berjudul Bounty Rush. Jadi di sini terdapat banyak misi atau mode battle-nya. Ada yang capture the flag, tinggal diklik event battle itu, atau yang solo ini yang berfungsi untuk mengikuti alur cerita mengenai One Piece dari awal hingga itu the movie-nya yang One Piece template itu. Ini game juga bisa mengupgrade karakternya. Jadi kalian bisa memperkuat hero dengan cara mengikuti apa mendapatkan fragment-fragmentnya di scout ini. Ya, kayak ini kita bisa ngepul apa gitu. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah mau nonton ini video. Dan juga jangan lupa apabila teman-teman mau ngasih kritik saran, tulis aja di kolom komentar di bawah video ini. Dan juga tak lupa terima kasih semua ya untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bye-bye, thank you. Sampai jumpa lagi.